Soalan, Afi Anwar. Abang, ada beza tak in real life performance antara SSD dengan NVMe SSD? Kalau ya, ketara sangat atau tak? Soalan kedua dari Rena Cross. Bro, buat M.2 SATA vs M.2 NVMe. Soalan ketiga dari Lim Job. Bro, boleh tak buat video pasal beza hard disk, SSD, PCI, M.2 NVMe? Alright, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Kalau anda ada apa-apa soalan yang berkait dengan dunia IT, tak kisah berkait dengan video yang saya publish ataupun tidak, anda boleh tanya di ruangan komen di bawah dan insyaAllah saya akan cuba jawab setakat saya mampu. Okay, balik pada topik kita untuk menjawab kepada tiga persoalan tadi, saya nak kupas satu topik, SSD biasa lawan dengan SSD luar biasa ni. Dia gocoh. Siapa-siapa yang belum kenal saya Ashraf Jeffrey dari channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini kita akan bincangkan perbezaan SATA SSD dengan M.2 PCI NVMe SSD. Dan yang paling penting kita nak tengok dari perbezaan ni adakah memberi impak yang ketara dalam dunia yang sebenar. Jom! Alright, di tangan kanan saya ni kita panggil dia SATA SSD, manakala di tangan kiri saya ni kita panggil dia M.2 PCI NVMe SSD. Macam anda nampak, saiz untuk M.2 SSD memang kecil kalau kita tengok lebih kurang dalam 1/3 daripada saiz SATA SSD ni. Apa yang membezakan dua jenis SSD ni ialah dia punya connector. Kenapa SSD di tangan kanan saya ni dipanggil SATA? Sebab connector dia jenis SATA, manakala M.2 SSD ADATA SPG SX8200 yang ada di tangan kiri saya ni menggunakan connection jenis PCIe. Dan disebabkan perbezaan connection ni, speed untuk read dan write SSD ni beza dia langit dan bumi, bro. Tapi sebelum tu kita ulang kaji sebentar. Read speed ialah masa untuk kita load satu data tu, manakala write speed pula masa untuk kita save satu data tu. Biasanya read write speed untuk SATA SSD ni up to 600 MB/s, manakala untuk M.2 SSD macam SPG SX8200 ni, dia punya speed tu up to 3500 MB/s. Katakanlah kita nak transfer file yang bersaiz 3000 MB, untuk SATA SSD yang mempunyai speed 600 MB/s, kita perlukan sekitar 5 saat. Tapi untuk ADATA SPG SX8200 yang mempunyai speed 3500 MB/s tu, kita perlukan tak sampai 1 saat kot. Tapi meh, saya bagi tahu satu benda yang banyak maker sorok benda ni. Kebanyakan SSD yang kita beli di pasaran, biasanya dia tulis up to 500 MB/s, up to 1000 MB/s. Kadang-kadang bila kita beli SSD, dia tulis dekat kotak tu 500 MB/s, tapi bila kita check dia punya real performance, 150 MB/s je, bro. Baik beli pen drive kalau macam tu. Dan kenapa berlaku perbezaan walaupun kita kata dia punya connection sama, M.2 SSD brand A, M.2 SSD brand B? Kenapa M.2 SSD brand A dia boleh cecah sampai 3500 MB/s, manakala M.2 brand B dia boleh cecah dalam 2000 MB/s saja? Benda ni sebenarnya berkait rapat dengan dia punya sistem, sama ada dia pakai single layer cell SLC ataupun dia pakai multi layer cell MLC ataupun dia pakai triple layer cell TLC. Basically, makin kecil cell yang diguna pakai tu, makin laju dan juga makin tahan performance dia. So dalam konteks ni, SLC paling tinggi, lepas tu jatuh yang kedua MLC dan yang ketiga TLC. Mana tahu lepas ni keluar QLC, dan saya akan terangkan pasal SLC, MLC, TLC ni secara lebih terperinci pada video yang akan datang. Balik pada topik asal kita, kenapa dengan hanya perbezaan connection macam SATA SSD ni dia pakai connection jenis SATA, manakala M.2 SSD ni dia pakai connection jenis PCIe, kenapa dengan perbezaan connection tu dia punya speed beza langit bumi? Sebab kita boleh bayangkan connection ni macam jalan raya lah untuk kenderaan lalu. Untuk SATA ni, dia macam satu lane punya jalan raya, jadi tak banyak kereta boleh lalu dalam satu masa. Tapi untuk PCIe connection, PCIe ni dia macam highway, banyak kereta boleh lalu dalam satu masa. That's why dengan perbezaan connection saja, dia punya speed tu langit bumi beza, bro. Dan sekali lagi, bila kita bercakap tentang kelajuan, satu persoalan yang pernah saya tanya dalam video sebelum ni, laju-laju ni nak gimana, bro? Dan ada efek tak dalam dunia yang sebenar?
Hakikatnya ada, cuma kita tak nampak sebab kita tak transfer satu fail yang bersaiz besar dalam satu masa. Kita selalu read write data yang bersaiz 1GB saja. 1GB untuk SATA SSD pun dia perlukan mungkin dalam sekitar 2 saat saja, dan untuk M.2 SSD macam ADATA XPG SX 8200 Pro ni dia perlukan tak sampai 1 saat kot. Beza di antara 0.5 saat macam tu. Memang kita tak nampak dengan mata kasar lah. Cuma kalau kita transfer data yang saiz besar macam 10GB macam tu, kalau kita guna SATA SSD mungkin ambil masa sekitar 17 saat. Tapi kalau kita guna M.2 SSD mungkin dia ambil masa sekitar 3 saat saja. So ada beza dalam 14 saat. Benda tu memang kita nampak lah beza. Sikit-sikit tu memang nampak sikit. Tapi sebenarnya jarang lah kita load file yang saiz besar. Maksudnya dari segi read speed tu kita takkan nampak beza yang ketara. Tapi bila kita install software, biasanya software tu bersaiz besar kan. So bila kita install software, kita akan tengok kepada write speed, dan ketika tu kita akan nampak perbezaan yang ketara antara SATA SSD dan juga M.2 SSD ni. Apa-apa pun, harga SSD makin hari makin murah. SATA SSD dengan kapasiti 120GB kita dah boleh dapat sekitar RM100 macam tu, dan M.2 SSD kita boleh dapat sekitar RM180 macam tu. Kalau anda ni jenis nak cepat, anda laju macam plesik, saya rasa berbaloi untuk anda tambah sikit untuk anda beli M.2 SSD ni. Tapi kalau anda tak nak tambah sikit, anda boleh beli SATA SSD. Lagipun dia punya perbezaan speed tu sebenarnya tak berapa ketara dalam kegunaan harian kita. Untuk siapa-siapa yang nak check dia punya speed SSD, anda boleh download software Crystal Dismark. Dari situ kita boleh tengok kita punya speed sebenar SSD kita. Software ni percuma. Saya sediakan link untuk anda download dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih ADATA sebab sponsor saya untuk buat video ni. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Bereboh, jumpa lagi.